Hadirin yang berbahagia, selamat malam dan selamat datang dalam acara pembukaan Semarak Muharram tahun 1441 Hijriah yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Miftahul Khair yang akan dipandu oleh 4 MC pilihan, 4 MC terfavorit pilihan sosial media, yakni 1 Ustadz Arifuddin, yang kedua Ustadz II Iskandar, yang ketiga Ustadz Ilyas Al-Qurtubi, dan yang keempat Ustadz Hengki Muhammad Nawawi. Beri tepuk tangan yang meriah. Sekali lagi, beri tepuk tangan yang meriah. Sekali lagi, beri tepuk tangan yang sangat-sangat meriah. Maka dari itu, marilah kita sambut 4 MC terfavorit, MC pilihan sosial media. Yang pertama, inilah dia, Ustadz Arifuddin. Lambaikan tangan ke kamera. Yang kedua, Ustadz II Iskandar. Yang ketiga, Ustadz Ilyas Al-Qurtubi. Dan yang keempat, Ustadz Hengki Muhammad Nawawi. Selamat menyaksikan. Sedih, Mak, sedih ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu ismun min asma'illah fa'absuhu bainakum. Salam merupakan asmanya Allah, maka ramaikanlah si alam di antara kalian marratan saniyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-muharram awwala sanatil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin khatamil anbiya'i wa ilahil akil umam. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'ah, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulih faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurar rahima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la islama illa bil quwa wa la quwata illa bil jama'ah wa la jama'ata illa bil imarah.
Waqala Syekh Ibnu Athaillah fi kitabi min alamatin najah bin nihayati arruju'u ilallah fil bidayati. Waqala aydan idha wasidal amru pangtadirus sa'ah. Sadaqallahul Azim wa sadaqa Rasulun Nabi wa Habibul Karim wa nahnu ala dhalika insya'allah minasyahidina wa syakiri walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wa'asirul muslimin rahimakumullah, di malam yang cukup cerah ini marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana alhamdulillah berkat kudrat, iroda, tanjiji serta qobdohnya lah kita semua bisa berkumpul bersatu padu bertatap muka bermuajahah dalam satu acara yang dibingkai dalam acara Semarak Muharram memperingati Tahun Baru Islam tahun 1441 Hijriah. Dengan ini marilah kita tingkatkan keimanan kita. Dengan ini marilah kita perlihatkan syiar kita agar kita tidak dijadikan kacung-kacung oleh para asing dan asing, agar kita mampu menjadikan masa depan kita menjadi masa depan yang cerah, tidak dijadikan wayang oleh dalangnya. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada sesosok laki-laki, sesosok manusia, seorang laki-laki, mohon maaf, seorang laki-laki yang di dalam sebuah namanya mengandung jutaan makna. Dikatakan dalam sebuah mobil dulu saya pernah katakan, no Facebook, no Twitter, no WhatsApp, no Line, no BBM, no Instagram, but billion follower there is Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah seorang laki-laki yang tidak memiliki Facebook, tapi jutaan manusia menjadi likernya. Dia seorang laki-laki yang tidak memiliki Instagram, tapi jutaan manusia menjadi pengikutnya. Dia seorang laki-laki yang tidak memiliki Twitter, WhatsApp, Instagram, Line, BBM, dan lain sebagainya, tapi jutaan manusia menjadi pengikutnya. Dialah sang pecinta, dialah sang nabi, sang rasul yang namanya di yang jasadnya di Madinah, tapi namanya begitu harum luar biasa. Hingga di tiang-tiang aras tertulis nama beliau saking mulianya. Beliaulah seorang laki-laki yang memiliki martabat dan harkat derajat yang luar biasa. Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbi ajmain. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in atba'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita. Yang saya ingin katakan dalam kesempatan malam hari ini adalah kecintaan kepada keluarga Nabi, para habaib, para syarifah yang telah tiada ataupun yang masih ada. Di Indonesia kita mengenal seorang habib, banyak habib-habib, banyak duriah-duriah Nabi yang hidup di sini. Maka dari itu, katakanlah kalau engkau mencintai Nabi, jangan lupakan cinta kepada duriah-duriah Nabi. Dan di saat Indonesia hari ini penuh dengan kecurangan, kedoliman, perpecahan, hingga Papua ingin merdeka, kami butuh seorang ulama, kami butuh seorang habib, kami butuh seorang pemimpin yang mampu menyatukan umat Islam Indonesia. Maka dari itu, ya Allah, kami memohon, pulangkan imam besar kami, ya Allah. Pulangkan imam besar kami. Pulangkan imam besar kami. Selamatkan Al-Habib Bahar. Selamatkan guru-guru kami. Selamatkan ulama-ulama yang istiqomah di jalanmu, ya Allah. Amin, ya Allah, ya Rabbal. Salam ta'lim dan takrim kami haturkan kepada pimpinan umum Pondok Pesantren Miftahul Khair. Tidak lupa salam hormat dengan penuh mahabbah kami haturkan juga kepada seluruh jajaran Dewan Kiai Pondok Pesantren Miftahul Khair. Salam bangga dan juga salam hormat kami haturkan kepada seluruh personalia putra dan putri. Tidak lupa personalia Pekan Muharram. Dan salam
hangat, salam semangat kami aturkan semua kelompok dari kelompok putra maupun kelompok putri. Semoga semuanya dengan pekan Muharram ini kita mampu menjadikan batu loncatan untuk kita lebih cinta terhadap tahun baru kita dan kita lebih cinta terhadap Islam sehingga kita mampu berjuang berkorban demi tegaknya agama Islam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, berdirinya kami di sini akan mengatur waktu pembawa acara dalam pembukaan Semarak Muharram tahun 1441 Hijriah dengan tuntunan acara yang pertama pembukaan yang akan diisi dengan solawat Nabi dan pembacaan ayat suci Al-Quran, yang kedua prakata panitia, yang ketiga acara inti pembukaan Semarak Muharram tahun 1441 Hijriah. Acara yang keempat, yel-yel ta'aruf beserta kreasi seni santri. Dan yang terakhir, doa sekaligus tutup. Terima kasih, terima kasih. Supaya tidak menyita waktu, mari kita buka acara malam ini, hari ini, supaya lebih berkah juga Allah memberikan maghfirah kepada kita. Kita bacakan basmalah bersama-sama dan kalimah thayyibah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la maujuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la maqluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillah tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullah al-azim, astaghfirullah al-azim, astaghfirullah al-azim wa atubu ilaih. Acara yang pertama pembukaan yang akan diisi dengan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh saudara Amir. Waktan wa mahalan mufattonan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. سبيل الله
الفائزون صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار يا نبي سلام سلام عليك صلوات الله عليك سلينا يا نبي سلام عليك الله الله يا رسول سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قلت يا وجه سروري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك سلام عليك صلوات الله عليك الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته